Sementara itu pemirsa, ini sepasang pria dan juga wanita di Serdang Bedagai Sumatera Utara tertangkap basah sedang berhubungan intim di dalam mobilnya. Aduh, dan hal itu terjadi saat petugas sedang menggelar operasi pekat atau penjahit masyarakat. Petugas unit reskrim Polsek Perbaungan Serdang Bedagai memergoki sepasang pria dan wanita yang sedang berhubungan intim di dalam mobil. Hal itu terjadi saat petugas sedang menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat. Sebelumnya petugas mencurigai mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan. Saat diperiksa, petugas menemukan keduanya dalam keadaan tanpa menggunakan busana lengkap. Berdasarkan hasil interogasi, keduanya bukanlah pasangan suami istri. Kita temukan sepasang kekasih yang berada di dalam mobil minibus Avanza yang bukan suami istri, melakukan hubungan intim. Dan juga kita amankan juga satu unit mobil bersama dengan kedua kekasih tersebut dan kita amankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya pun dibawa ke Polsek Perbaungan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan.